Bismillahirrahmanirrahim. Yuhu lihat. Teman Jadi pagi ini saya akan pergi ke rumahnya Kak Zengel Motakin dan kita akan bikin konten di sana. Dan ini merupakan uh, konten yang kedua karena konten pertama hangus ya. Ikut handphone saya yang mati total. Jadi ini ceritanya kita mengulang dua hal, ya, mengulang satu hal yang yang sama. Yang sama. Kita masuk ke lokasi syuting. Lokasi syuting mobil calemotnya di sini. Oke. Okay. Oke, okay, di sini nih. Oke. Okay. Jadi ini merupakan lokasi kalau ya, kalau saya ngetik video. Ngetik video. Inilah nat nat keramik aduk bahannya. Jadi konsep pertama adalah e, mengolah bahan pengotornya ya. Ya, jadi kayak gini. Nanti dipolesin ke mobil-mobilnya ya. Kita ya. buat e, encer gitu, Ini kayak bikin kue. Kalau terlalu encer harus ditambah. Jadi setiap kali bikin konten itu kotor-kotoran ya? Ya. Nanti ditaruh di papan khusus. Jadi. Ada papan lagi, jadi ini proses bikin thumbnail untuk membersihkan mainannya. Sekarang saatnya eksekusi, bismillahirrahmanirrahim. Yuhu, lihat teman-teman, ada banyak sekali mainan di sini: warna biru, teman-teman. Wow! Mainannya kotor sekali teman-teman. Ini dia air bersihnya teman-teman. Ini dia mainan yang pertama teman-teman. Kita aduk-aduk sampai bersih teman-teman. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita bersihkan mainan ini teman-teman. Wow, ini adalah mobil hewan teman-teman. Mobil pengangkut hewan. Ini adalah bulldozer teman-teman. Sahabat podcast mahasiswa, tadi kita mengintip keseruan dari kak Zendor Mutakin yang punya channel mobil, mobil... calemot ya. Calemot. Ya. YouTube yang memang dikhususkan untuk anak-anak ya. Betul. Tapi yang membuat saya datang ke sini adalah eh, Kak Akin ini gitu kan. Merupakan seorang cerpenis, seorang penulis cerpen nasional dan karyanya ini kerap eh, nongol di media-media nasional. Jadi di Kompas, di Tempo dan media-media besar di Indonesia dan sekarang menggarap YouTube ya. Betul. Jadi, jadi istilahnya ini sedang memindahkan profesi atau cerpennya lanjut atau gimana kalau cerpen tetap cerpen tetap nulis cuman tidak seintens dulu hmm. tidak seintens di awal awal berkarir di dunia okay. kepenulisan kemudian sekarang lagi mencoba di dunia hmm. YouTube kayak gitu okay. karena kita kan ini harus bertrans apa bertransformasi kayak okay. gitu kan jadi mengikuti zaman gitu kalau dulu kita main Friendster gitu kan, masa sekarang kita main Friendster okay, juga okay. gitu, pindah ke Facebook gitu, terus kemudian ada dunia digital, YouTube ya, saya juga coba di YouTube siapa tahu jadi salah satu sumber penghasilan gitulah. Oke, okay. jadi simpelnya memang garap YouTube ini untuk uh, mendapatkan penghasilan. Iya, gitu? simpelnya memang begitu. Simpelnya memang uh, untuk menambah penghasilan bukan menambah sih ya. mm -hmm. <laughs> karena memang penghasilan utama saya mm. ya dianggap tidak seberapa ya bersyukur kayak gitulah mm. jadi uh, memang saya di YouTube ini uh, berfikirnya awalnya ya saya pengen uh, punya duit banyak kayak gitu kayak mikir kayak mikir kayak gitu gitu loh mm. tapi bagaimana kemudian ketika saya punya uh, duit banyak misalnya ya, bermanfaat buat orang lain kayak gitu Oke, okay. karena saya melihat teman-teman di YouTube itu kayak melihat penghasilannya, penghasilannya ya fantastis, oh. wow gitu. Oh. Tapi saya sadar mereka juga prosesnya dari nol Panjang kayak gitu, ya iya. sama dengan di dunia menulis seperti hmm. saya, prosesnya dari nol kayak gitu juga. Dunia menulis saya tidak serta merta dimuat langsung di kompas, jadi cerpen pilihan kompas tidak serta merta seperti itu juga. Hmm. Malah dari awal dari belajar nulis pakai uh, buku di kelas di kampus kayak kayak. Waktu Oke. itu, ya, nulis setiap hari kayak gitu, jadi prosesnya panjang. Sama dengan ini, saya berpikir bahwa suatu saat, insya Allah, lah, mm -hmm. kalau saya istiqomah, konsisten, amin, itu, amin, sukses amin. juga, sama seperti di dunia kepenulisan. Ini juga yang kemudian saya penasaran. Ini kan, penulis cerpen ini adalah pikiran-pikiran yang dewasa. Menulis cerpen itu tentu membutuhkan pengalaman dewasa. Iya, betul, pikiran-pikiran yang cerdas. nah ini kenapa kemudian memilih uh, tema YouTube mobil Challenge yang itu notabene dikonsumsi oleh anak-anak kecil. Uh, sebenarnya di dunia YouTube itu okay. saya sudah berkali-kali hmm. bikin channel YouTube sebenarnya. Seru dulu kali -kali. iya, dulu malah ada channel YouTube saya namanya Zakin Takin kayak okay. gitu. Itu channel hmm. dewasa gitu, channel vlog dan lain sebagainya kayak gitu. Hmm. Masih ada kaitannya lah uh, dewasa kayak gitu kan okay. ya. Uh, saya bikin YouTube juga hmm. lagi. Uh, temanya tentang makanan kayak gini karena saya uh, melihat channel YouTube uh, Maksud, makanan yang ya yang ya iya, food vlogger kayak gitu yang suksesnya. bikin channel makanan namanya makan bos kayak hmm. gitu jadi tiap hari saya harus beli makan kayak gitu nah saya mikir-mikir kok kalau tiap hari saya beli makan sementara saya nggak punya penghasilan okay, pada waktu okay. itu nah, dari mana saya bisa ini kata saya iya okay. kalau sudah YouTube-nya monet kayak gitu dan hmm. ini akhirnya ya terbengkalai hmm. lagi kayak hmm. gitu akhirnya Kemudian saya melihat baru-baru ini ya beberapa bulan terakhir di 2021 sampai 2022 ini melihat di TikTok kayak gitu. Hmm. Jadi di TikTok ada tiba-tiba ada kayak vt kayak gitu orang hmm. lagi main mainan anak-anak kayak gini. Okay, okay. Uh, di situ dijelaskan, wah oh, ini uh, si preman uh, preman pensiun tiba-tiba jadi apa buronan emak-emak karena main ini kayak gitu. penghasilnya okay. sudah jutaan gitu. Saya mikir di situ Oh kayak gini kok kayaknya gampang ini ya gitu saya hmm. bikin. Kok kayaknya gampang kalau konten anak-anak artinya akhirnya. tidak terlalu jauh syutingnya itu syutingnya lebih mudah gitu. akhirnya bikin hmm. bikin dua ada okay. dua channel kayak itu Kemudian dua channel itu juga terbengkalai karena saya syutingnya harus di luar dan memakan waktu dan saya sendirian pada waktu itu uh, okay. tidak bisa. Akhirnya saya cari-cari kira-kira YouTube yang uh, apa channel atau tema yang se apa yang bagus kayak gitulah hmm. menurut saya yang bisa apa itu apa akhirnya saya melihat ada yang membersihkan mainan loh saya lihat membersihkan mainan ini kok kayaknya gampang ya gampang, gitu akhirnya gampang. walaupun ternyata di kenyataannya tidak segampang yang betul, saya pikirkan betul. kayak saya gitu tadi uh, tidak segampang, tidak segampang yang... yang saya pikirkan kayak okay. gitu karena di awal di awal saya bikin ini itu saya syutingnya di luar sama teman saya kayak gitu hmm. dan itu gagal hari itu gagal hari pertama saya bikin konten mainan anak-anak kayak gini membersihkan gagal itu. Hmm. Jadi saya dari pagi sampai siang itu ngonten dan hari itu tidak bisa ngupload apa-apa karena bikin thumbnail gagal kayak gitu. Bikin apa mau membersihkannya juga gagal. Pokoknya hari itu hari pertama gagal. Okay. Baru kemudian hari kedua akhirnya saya syuting di sini. Saya mikir tidak perlu keluar, ternyata di sini juga bisa kayak gitu. Akhirnya ya barulah kemudian di sini kayak gitu. Oke. Okay. Tetapi tidak kemudian ini kembali kepada tadi di awal lah. tidak kemudian merasa turun derajat dari seorang cerpenis kemudian menjadi youtuber kalau dalam pandangan pribadi kamu lah. Oh gitu. tidak saya rasa tidak justru uh, saya merasa bangga kayak hmm. gitu hmm. karena saya bisa berkreasi ya. ini kan hmm. bentuk kreativitas kayak itu namanya okay. juga kreativitas okay. itu tidak memandang Oh ini adalah kreativitas yang uh, derajatnya lebih di bawah ini ini kreatif. Oh saya pikir ini justru bagus saya kira. Saya merasa okay. justru merasa bahagia kayak itu. Ini okay. kreativitas. Sama dengan ini kan. Mm -hmm. uh, ini kalau kita mikir gengsi kadang-kadang mikir okay. gengsi okay. mikir oh mentang-mentang saya penulis sudah di mau di kompas. Jadi saya tidak mau terjun ke hal-hal yang saya anggap itu turun derajat kayak gitu mm -hmm. dari mm -hmm. uh, sebagai penulis nasional kayak mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah Ya kalau seperti itu kita tidak bisa berkembang. Saya pernah nonton ya, pernah, okay, dan okay. ingat itu kata-katanya Raffi Ahmad gini hmm. kan dia pernah bilang. Raffi Ahmad itu seorang apa artis yang sudah hebat kayak gitu. Nah okay. dia kemudian ditawari menjadi seorang host kayak gitu kan, okay. host di sebuah acara. Nah ketika menjadi host dia akan memanggil bintang. Inilah dia para bintang yang harusnya. Nah, hmm. nah padahal yang bintangnya adalah Raffi Ahmad. Ditanya kemudian, kenapa kamu mau jadi host? Mm. Kamu kalau jadi host, berarti turun derajat. Kenapa? Mm. Karena kamu bukan bintangnya orang mm. orang mm. itu bintangnya. Tapi apa jawabnya Raffi Ahmad pada mm. waktu itu? Mm. Saya yang saya ingat, saya tidak mau jadi bintang gitu katanya. Mm. Terus saya mau jadi langit, bintangnya saya tempel di langit-langit gitu, mm. di langit-langit saya gitu. Mm. Artinya apa ya? Seperti itu. Oke. Okay. Penulis ini kan orang-orang mikir -orang sudah sukses-sukses ya. Mapan ya. Enak punya, punya kerjaan buku. gitu. Iya, iya. <laughs> uh, ya, uh, ya, uh, makanya ini kan juga yang harus orang-orang uh, tahu gitu kan Iya menjadi penulis pun sebenarnya tidak menjamin apapun gitu. Betul betul. Saya itu berasal dari keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, bahkan sangat bawah hmm. seperti ini. Hmm. Jadi awal dulu ya uh, keluarga saya keluarga yang terbilang miskin lah kayak gitu Bapak hmm. saya dulu seorang guru, kemudian dia berhenti, hmm. kemudian saya dulu mau kuliah nggak punya uang gitu ya. Ya pokoknya. Uh, Kesedihan lah. Makanya kemudian ada cerpen saya yang pertama yang saya tulis adalah air mata kemiskinan gitu hmm, hmm. loh. Yang menggambarkan tentang tentang kehidupan saya pada waktu itu. Oke. Okay. Uh, dan sebenarnya juga saya bikin Youtube okay. ini salah satu motivasinya adalah keluarga. Iya. Okay. Keluarga. Yang pertama adalah saya harus menafkahi anak dan istri. Dan mudah-mudahan okay. saya rasa dari Youtube ini saya bisa. Amin. amin, amin. Kita doakan. Uh, uh, menghasilkan kayak gitu yang setidaknya cukup lah untuk memenuhi kebutuhan okay. apa yang istri saya mau saya kasih okay. kayak gitu okay. kan sebetulnya itu sebagai kepala rumah tangga nah. kayak gitu kan harus punya cara kayak gitu harus kerja harus bergerak kayak gitu ya salah tidak satunya boleh uh, tidak boleh diam seperti walaupun sekarang belum terlihat hasilnya kayak gitu okay. dan mungkin ada beberapa yang yang mencemooh saya kok apa sih, gitu 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 kerjanya <laughs> seperti itu kan kan nggak ada hasilnya kalau yeah. orang belum ada hasilnya kita pasti ada omongan-omongan mirip dan saya itu ya adalah beberapa tapi itu tidak berasal dari keluarga okay. saya. Kalau okay. keluarga saya sendiri, istri saya, mertua saya, itu mendukung malah. Hmm. Uh, kalau istri saya itu, kok nggak beli mainan yang lebih bagus aja sih kalau mau konten gitu? Malah itu malah disupport kalau istri okay. saya kayak okay. gitu. Okay. Uh, dan yang paling sebenarnya motivasinya adalah keluarga orang tua saya sebenarnya. Orang tua saya, uh, saya berandai-andai gini sebenarnya dulu. Hmm. Ketika bikin YouTube ini berandai-andai gini, saya punya banyak duit dan saya Ketika punya banyak duit, saya ingin orang tua saya kedua orang tua saya tidak hmm. bekerja di masa tua seperti ini. Orang tua saya sampai sekarang masih bekerja jadi penjaga toko kelontong di Jakarta. Nah, saya berpikir gini, hmm. saya pengen loh, hmm. katanya saya. Saya selalu berdoa, saya pengen gitu. Hmm. Uh, suatu saat uh, bisa membuat orang tua saya itu cukup duduk manis di rumah aja, tidak perlu pontang-panting kerja oh. lagi kayak gitu di masa tua seperti itu. Tapi apa yang bisa saya betul, lakukan, betul, gitu betul, loh? Betul, betul. Saya tidak betul. punya, okay. saya tidak punya daya, gitu. Saya okay. tidak punya uang untuk beli ini, beli itu, untuk memberikan mereka. Hmm. Ya, cuman kalau sedikit-sedikit ada sih, hmm. maka kemudian ya sudah. Ini, saya bismillah, gitu ya. bismillah dari YouTube. Semoga apa yang saya harapkan, orang tua saya hmm. itu tidak uh, tidak bekerja lagi di masa tua seperti ini, karena saya terenyuh okay. yang terakhir okay. Ini. Okay. ini. Ini apa? Ini. Terakhir itu tahun lalu, hmm. bapak saya di Jakarta itu okay. muntah darah. Hmm itu saya nangis benar-benar nangis di sini mm -hmm. ibu saya telepon telepon ke saya mm -hmm. nah ini bapak mau ngomong kabar bapakmu itu jatuh dari kamar mandi mm. dan tiba-tiba muntah darah kayak gitu mm. loh kenapa gitu katanya saya Ya sudah pulang saya tidak berani pada waktu itu tidak tidak berani, berani nyuruh mereka pulang kayak gitu mm. karena kalau ke saya berani mereka nyuruh mereka pulang saya otomatis harus menanggung semua yang mereka butuhkan sementara pada waktu itu saya tidak tidak bisa seperti itu okay, dan memang okay, okay. orang tua saya tidak mau pulang pada waktu okay. itu tidak mau pulang itu jadi saya apa ya merasa berdosa gitu pada diri saya duh di saat seperti ini saya tidak bisa membantu orang tua saya gitu loh di saat orang tua saya membutuhkan gitu. semestinya mereka mm -hmm. pada waktu itu pulang gitu mm -hmm. tapi bapak saya memaksa okay. untuk satu bulan lagi di sana karena memang masa kontrak sebagai penjaga toko kelontong tinggal satu bulan saya tidak bilang ke ibu saya ataupun ke bapak saya pak mak Pulang gitu, hmm, hmm. ndak Saya enggak berani bilang seperti itu, tapi saya cuma melihat, Kalau memang sebaiknya pulang, ya pulang saja gitu. Kata saya, tidak usah dipaksakan, tapi mereka, okay. bapak saya, terutama itu memaksakan okay. untuk tetap di sana. Ya, disitulah saya berkecamuk sebagai okay. seorang anak gitu. Ya Allah, gitu ya. Saya mikir, saya tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena apa ya? Karena saya belum punya apa-apa, ya, belum punya penghasilan okay. yang gede okay. yang bisa. Okay. Makanya dari sini saya berusaha. Semoga dari sini saya bisa memberikan apa ya bisa membuat orang saya tidak bekerja lagi lah di situasi seperti ini. Saya yang menanggung mereka kayak gitu. Hmm. Oke, okay. jadi memang ini bagian dari ikhtiar ya? Iya, ikhtiar, oh. ikhtiar salah satu cara. Hmm. Uh, kalau kata orang bagaimana bisa membahagiakan kedua orang tua gitu dan keluarga kayak gitu sih. Nah, itu yang mungkin juga menjadi suntikan semangat terus. Konten, iya uh, gitu. salah satu yang membuat saya motivasi banget itu jadi kadang saya hmm. ya namanya juga di awal ya hmm. kan subscriber sedikit kayak gitu. Kadang yang nonton sedikit gitu. Kadang di tengah-tengah gitu kadang saya merasa apa menyerah gitu kok. Penontonnya segini ya, gitu ya. Hmm. Kok subscriber saya nggak naik-naik ya, gitu. Yeah. Kadang mikir-mikir hmm. seperti ini, apa saya berhenti aja, gitu ya, hmm. gitu. Kalau saya berhenti, kemudian saya berpikir, kalau saya berhenti, ya gimana mau sukses gitu hmm. saya. Akhirnya saya mikir lagi, teringat ke orang tua saya. gitu. Hmm. Kalau saya berhenti, kemudian saya tidak melakukan apa-apa, ya orang tua saya akan tetap seperti itu, gitu loh. Saya hmm. tidak bisa membahagiakan mereka, gitu. Ya sudah, motivasi saya, Bismillah demi kedua orang tua, anak dan istri kayak gitu. Hmm. Saya tetap ngonten uh, seperti ini walaupun subscriber penonton sedikit tapi insyaallah kata saya. Hmm. Suatu saat tidak akan ada proses yang mengkhianati hasil gitu. Hmm. Saya berusaha terus terus kayak gitu. Hmm. Saya mengaca kepada dunia kepenulisan tadi itu. Saya di awal-awal dulu kan di dunia kepenulisan itu kan mikirnya juga sama seperti hmm. itu kan. Okay. Uh, tidak pernah apa? Saya mungkin mungkin tidak akan sukses kayak gitu. Pernah mau berhenti. Pernah kan ditulis di hmm. Radar Madura itu kan, ah, ah. saya sampai pinjem uh, uang, apa menyewa laptop satu malam sepuluh ribu, kayak gitu ah, kan? Ah. Itu kan salah satu bagian dari proses yang sangat berdarah-darah. Dan bahkan, uh, saya menceritakan di situ, di berita itu juga, saya pernah menjual laptop saya okay. karena, apa, karena saya memutuskan untuk berhenti menulis pada waktu itu, jadi merasa jengah, sudah merasa bosan, merasa tidak. Okay. Ada apa-apa gitu, tidak dari dunia menulis. Akhirnya saya memutuskan jual laptop pada waktu itu. Akhirnya saya berhenti di situ. Hmm. Tapi kemudian kan, e, ternyata saya tidak disuruh berhenti. Karena tiba-tiba ada media okay. yang memuat cerpen saya. Akhirnya hmm. di situlah tetap terus menulis. Dan saya berkeyakinan dari situ kemudian saya pasti sukses. Dan benar ternyata. Hmm. Apa yang saya impikan dulu sewaktu di pesantren okay. kayak gitu. Itu tercapai benar. Dulu di pesantren itu ada di depan itu ada... Hmm apa koran kayak gitu ya koran gitu saya baca di situ hmm. kapan ya cerpen saya nangkring di media sebesar ini gitu kata hmm. saya rasanya tidak mungkin pada waktu okay. itu tapi ternyata setelah kesini hmm. itu menjadi kenyataan yang, yang penting kan tidak putus asa gitu? iya betul yang, yang penting, penting tidak putus asa terus berusaha gitu iya. ya dan itu pastinya tidak putus asa karena ada motivasi di belakangnya hmm. karena ada yang melatar belakangnya. sama hmm. dengan hmm. ini kan yang melatar belakangnya itu ya kedua orang tua saya okay. kondisi perekonomian keluarga yang sampai saat ini ya, Betul. ya alhamdulillah hmm. kayak gitulah walaupun tidak sama dengan orang yang kaya raya hmm, kayak gitulah okay. <laughs> tetapi dari dari menulis ada hasilnya tapi. jadi artinya apakah kemudian akhir-akhir ini dari sisi kepenulisan tidak lagi memperoleh hasil itu ya namanya juga menulis ya ya tidak seberapa sih hasilnya cuman dari berbagai lomba yang hadiahnya lumayan gede saya bisa Ya beli inilah beli itulah tanpa harus meminta kepada orang tua pada waktu itu. Jadi dari 2017 sampai saya tanpa harus membebani keluarga lah minta-minta hmm. ke orang tua gitu. Saya dari dari menulis bisa pada bisa beli baju lebaran sendiri kayak gitu pada waktu itu bisa beli celana sendiri pada waktu itu. Jadi tanpa harus uh, bergantung kepada orang tua hmm. ya. Ia ya adalah hasilnya. Tetapi pada waktu sekarang itu. kayaknya memang uh, apa intensitas nangkring karyanya di media-media ini kayaknya mulai jarang, kayaknya. Iya, mulai jarang. Karena memang sekarang cuman ya mengirim ke media-media yang yang besar aja. Kenapa seperti itu? Karena uh, cerpen yang saya tulis tidak sebanyak dulu. Itu hmm. jadi saya kirim ke media-media yang besar saja. Baru setelah itu lempar ke media yang kecil kayak gitu. Iya, hmm. ya. tidak anggaplah tidak seproduktif dulu ya. Iya, tidak seproduktif dulu. Tapi tetap nulis. Hmm. Tapi tetap nulis. Karena sudah cinta kayak gitu. Hmm karena sudah jadi dunianya literasi cerpen kayak gitu itu sudah dunia saya gitu. Jadi saya tidak tidak bisa menghindar, tidak bisa hilang dari cerpen itu kayak gitu. Oke. Jadi uh, ini mungkin yang bisa kita bahas ya, kayak gini. Iya. Jadi teman-teman yang nanti buka YouTube silahkan dibuka YouTube. Di situ ada channel namanya Mobil Calemot Jadi dibuka, di-subscribe. Nah, mungkin orang-orang tidak tahu bahwa latar belakang orang buat YouTube itu banyak sekali ya. Betul betul. Iya, ya buat buat mereka lah kayak gitu. Betul. Jadi buat bukan buat diri bukan buat diri saya sendiri Oke. kayak gitulah. Jadi membeli kebersamaan, ya. membeli ya. waktu. Iya. Ya. Makanya karena uh, iya karena saya sering gitu loh. Sering banget, uh, sering uh, banget. Uh, lebaran di rumah itu sebelum menikah, uh, sebelum menikah. Orang tua saya. Hari -hari. Orang tua nggak ada. Harus orang tua ada yang di yang Jakarta. Ii, Kenapa ii, di Jakarta? Ya karena mereka bekerja kayak gitu loh. Ii. Seandainya kalau kita itu orang berada gitu ekonomi menengah ke atas, mbak, mungkin kan kita berkumpul bersama. Betul. Nah, momen-momen itu yang saya inginkan. Setidaknya momen-momen satu tahun itu berkumpul kan hari raya itu menjadi momen yang paling inilah, paling sakral untuk bersama keluarga. Nah, okay. saya sering tidak menemukan itu. Ya kenapa hmm. tidak menemukan itu ya karena orang tua saya harus bekerja di Jakarta hmm. betul. dan tidak bisa pulang kayak gitu. Nah seandainya saya yang punya toko kelontong itu atau saya bisa mencukupi kedua orang tua saya, saya mungkin bisa berkumpul di hari raya bersama orang-orang uh, tercinta hmm. kayak gitu. Nah ya salah satu istirahatnya ya, ya dari YouTube ini saya pikir kayak gitu. Mudah-mudahan ya dari YouTube okay, bisa betul, menghasilkan betul. itu gitu. Saya bisa ber hmm. karena kalau dari yang lain, apa ya kerjaan yang sekiranya bisa dapat duit banyak gitu ya? Ternyata agak susah gitu ya. Hmm. Salah satu yang saya pikir gampang itu ya dari YouTube. Ini mungkin dari itu, kata saya ya hmm. seperti itu karena bener-bener ya. Mungkin kalau kamu pernah merasakan hmm. itu sendirian di rumah, itu hmm. cuma sama adik saya itu enggak kemana-mana di hari raya itu kayak berhar, kayak berlebaran di di perantauan gitu kayak kita berlebaran di perantauan nggak nggak sama ya, orang kayak tua kayak keluarga, itu. gitu berada di rumah asing kayak gitu tanpa keluarga kayak gitu jadi saya nyes kayak gitu hati itu nyes itu nyuh gitu ah kok ya Allah gitu kok kok gini gitu ya sampai segininya ya ternyata ya kita butuh uang kayak gitu biar biar bisa betul, berkumpul betul. butuh uang kayak gitu nah, jadi makanya teman-teman uh, silakan didukung teman-teman yang dukungannya tentu bukan sekedar untuk foya-foya untuk mengupgrade diri menjadi yang viral menjadi artis tidak tetapi youtube memang banyak motifnya orang buat youtube ya salah satunya untuk hmm, memperbaiki keluarga dan membeli waktu dan membeli kebersamaan bersama jadi nah. mungkin itu yang bisa